Rapat finalisasi RAPBD 2015 kembali tertunda. Rapat yang seharusnya dimulai siang tadi tertunda karena pimpinan Banggar dan anggota legislatif tidak menghadiri rapat. Salah satu anggota legislatif dari fraksi Demokrat, Luki Sastrawirya, menyayangkan anggota eksekutif dan pimpinan Banggar tidak menghadiri rapat. Bahkan setelah menunggu selama hampir satu jam, para undangan yang terdiri dari anggota eksekutif dan pimpinan Banggar tidak kunjung hadir di ruangan. Ia menambahkan jika rapat tidak juga dimulai, maka hasil rapat kemungkinan dikembalikan ke pimpinan atau ke Gubernur DKI Jakarta. Seraya memutuskan APBD 2015 segera diterbitkan lewat perda yang telah disetujui DPRD. Mungkin kita kembalikan kepada Pak Ahok. Berarti kembali ke 2014. Insya Allah mungkin kejadiannya seperti itu. Ya, karena jadi kata Bang Syarif ditunda hari Senin, Bang. Pertemuannya sekarang. Mohon maaf ya. Saya tidak tahu persis, tetapi undangan hari ini Banggar, ketua-ketua fraksi serta eksekutif. Ternyata rapat gabungan. Ternyata setelah saya cek, ketua-ketua fraksi tidak